kita disucikan oleh Allah. Bi'ataya minni mawahibi quddusin subur. Yang mana semua hati dan sanubari kita mendapatkan insyaallah di majlis ini anugerah yang besar dari Allah taala. Jama'atna fihi inayatullah. Yang mana perkumpulan kita ini adalah bimbingan dari Allah taala. Wa hadarna fihi bi tawfiqillah. Sehingga dengan taufik dari Allah kita dapat hadir di sini. Mu'minin bi ilahina taala fi dalam keadaan beriman kepada Allah yang Maha Esa. Wa annahu la malja'a minhu illa ilaihi wa la waliya lana siwa. Dan sesungguhnya tidak ada tempat memohon perlindungan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Labbaina da'wata nabiyhi wa mustafa. Kita hadir di sini menjawab jemputan dari Nabi Muhammad kekasih Allah. Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah id ilaina nada. Yang mana panggilan tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita kepada Allah. Ta'allamana anna al-wala'a lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minina khususan awliya Allah. Yang mana beliau mengajarkan kepada kita pembelaan dan juga kecintaan kepada Allah, kepada Rasul dan juga kepada kaum mukminin, terutama para wali-walinya Allah. Wa fi hadhihi al-majami' kam min qalbin mayyit yarji'u minha wa huwa hayy bi hayatillah. Dan di dalam perkumpulan ini berapa banyak dihadiri oleh manusia-manusia yang hatinya mati, ketika dia bangkit dari majlis ini hatinya telah hidup dengan cahaya Allah. Kam fuadin mublim yahduru fa yansarifu mamlu'an bi nurillah. Berapa banyak hati yang hadir di sini dalam keadaan kosong, hamba dari kebaikan, dia kembali pulang ke rumahnya dalam keadaan telah dipenuhi dengan karunia Allah. Fa yattasil bi sirri ma qala Allahu aw man kana maytan fa ahyayna. Sehingga dia tergolong daripada orang-orang yang disebutkan oleh Allah taala, bukankah orang yang tadinya mati hatinya lantas kami hidupkan hati dan sanubari orang tersebut. Waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Dan kami jadikan dia di dalam hatinya nur, cahaya, dia berjalan di antara manusia dengan cahaya tersebut. Kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah sama orang mulia yang semacam itu dengan orang yang senantiasa berada di dalam kegelapannya dan tidak mampu keluar dari kegelapan tersebut? La wallahi la yastawun. Demi Allah, tidak sama antara dua orang ini. Apa hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilu as-salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Apakah orang yang mengamalkan amalan saleh kami akan jadikan dia sama seperti orang yang melakukan amalan kejahatan dalam hidup dan mati mereka? Wa fi ما يكون من حياتهم قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يدفع بالرجل الصالح البلاء عن مئة أهل بيت من جيران. Di dalam riwayat disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan berkat seorang saleh Allah taala mengangkat bala dan musibah dari 100 rumah yang bertetanggaan dengan orang saleh tersebut. Wa ba'da mamatihim ala tara mithl hadhihi al majami'. Dan juga setelah wafat mereka, tidakkah kita melihat perkumpulan yang semacam ini? Ama tushahid hadhihi al-manafi'. Bukankah kita telah menyaksikan manfaat yang luas dengan berkat majlis ini? Kam bidzal majma' yakshifullahu min bala. Berapa banyak dengan berkat majlis ini terangkat bala dan musibah dijauhkan dari kita? Kam yadfa'u min afatin katira. Dengan berkat majlis ini diangkat segala gangguan dari kita. Fi ma'adhumin qala anhum rabbuna fi ma yarwihi nabiyyuh humul qawm mula yashqa bihim jalisuh. Sebab mereka ini para wali-wali Allah sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Qudsi bahwasanya Allah taala menyatakan mereka para wali-wali adalah para kaum yang tidak akan rugi orang yang hadir dan duduk bersama mereka. Wa antum amama ayatin kabira. Dan kita sekarang di hadapan seorang manusia yang agung dan luhur. Arada ba'dhu alladhina yarawna nafsuhum ahya an yahdimu athara hadha alladhi yadhunnunahu mayyit. Sehingga sebagian orang menyangka dia akan menghancurkan daripada tempat yang dia sangka ini mati penghuninya. Fa'arahum Allah Ta'ala anna al-hayya indahu man kana waliyan lahu. Maka Allah Ta'ala ini menunjukkan bahwasanya sesungguhnya orang yang hidup pada hakikatnya adalah orang yang telah dibukakan hijabnya dari Allah Ta'ala hingga dia menjadi
menjadi seorang wali Allah. Wa anna baqa'ar ruhi fil jasadi ma huwa illa fatratu ikhtibar laysat hiya al hayatul urma. Adapun keberadaan ruh di dalam tubuh manusia itu hanyalah sementara saja, hingga kelak dia akan keluar daripada tubuh tersebut. Fan hazama man dhannu anfusahum ahya amama man yadhunnahu mayyit. Maka orang yang menyangka hidup hanya dengan tubuhnya saja, dia hancur dan tidak kuasa melawan kehendak Allah Ta'ala, pembelaan terhadap orang yang hatinya telah dihidupkan oleh Allah. Walakin ahla habratil hayy alladhi la yamut lahum khairatun tadumu wa la tafut. Dan sungguh setiap orang yang hatinya memiliki hubungan erat dengan Allah yang maha hidup dan tidak akan mati, maka dia senantiasa beruntung dan senantiasa berjaya ketika hidup dan matinya. Ij'al bi rabbil 'arsy 'izzaka yastaghiru wa yathbutu. Jadikan kita, kemuliaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kejayaan yang kita miliki akan senantiasa langgeng dan abadi. Fa idza ta'azzaza biman yamutu fa inna 'izzaka mayyitu. Apabila engkau merasa mulia hanya dengan sesuatu yang fana dan akan mati, maka kemuliaanmu pun juga sementara dan pasti musnah dan mati. Qala ba'dhu al-'arifin ma 'azzat al-'ibad anfusaha bi mithli ta'atillah. Sebagian kaum arifin mengatakan, para wali-wali mengatakan, tidaklah seseorang memuliakan dirinya dengan suatu kemuliaan sebagaimana dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wala ahanat anfusaha bimithli ma'siyatillah. Dan seseorang tidak menghinakan dirinya sendiri dengan suatu kehinaan melebihi daripada kemaksiatan yang dia lakukan kepada Allah. Wal ayatul ladhi dhakarnaha wa man kana maitan fahina nazalat fi Sayyidina Umar bin Al-Khattab wa Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan sesungguhnya ayat yang barusan dibacakan tadi, sesungguhnya orang yang tadinya mati lantas kami hidupkan, kami berikan cahaya dalam hatinya, itu Allah Ta'ala turunkan, diisyaratkan di sini adalah tentang dua sahabat Rasulullah, Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Fahum mathalani lil hayatil haqiqiyyati da'imatil abadiyyah. Yang mana kedua manusia luhur ini, mereka adalah dua contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hakikat orang yang hidup kehidupan yang sebenarnya. Wa lamma wassa'a المسجد سيدنا عمر بن عبد العزيز المسجد النبوي فجاءوا حوالي القبور فبدت رجلاني فخاف وقلب فجاء بعض الصحابة فقال هذه رجل عمر بن الخطاب. Ketika di masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, saat beliau memperluas dan merenovasi Masjid Nabawi, maka didapati ada kaki yang nampak dari kuburan. Ketika yang kuburan itu digali, ada kaki yang nampak sedikit, nampak. Ditanya, ini kakinya siapa? Ini adalah kakinya Umar bin Khattab. في زمننا هذا وقرننا هذا ذكر الشيخ محمود الصواف عليه رحمة الله أنه لما حصلت بعض الحفريات عند قبر السيد حمزة بدا حمزة كأنه يوم مات بعد 1400 سنة. Dan juga disebutkan oleh salah seorang ulama besar Syekh Mahmud As-Sawwah bahwasanya beliau mengatakan ketika seseorang menggali kuburan dekat daripada Sayyidina Hamzah, maka runtuh daripada kuburan tersebut nampak jasad dari Sayyidina Hamzah yang belum lama ini terjadi, nampak jasad itu masih utuh, tidak berubah sama sekali, bagaikan baru saja dimakamkan. Wa kullu hadha alladhi yadhharu fi dunya shay'un yasir wa ma ukhfiya lahum akbar min indil kabir. Dan sungguh apa yang kita saksikan, yang kita dengar di dunia ini kecil dibandingkan apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka. Wa idza kana Allah hamam baam al habib nur anta al'ab bihi al alat wa anta al'ab bihi al ayad al ardhiya atarawnahu yudhi' man dakhal fi himah yawm al ghadiya. Apabila kita mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala menjaga daripada habib nur dan makam beliau ini sehingga tidak dapat diganggu dengan alat-alat yang ingin meruntuhkannya, maka bagaimana pendapatmu kelak esok di hari kiamat, orang yang masuk di dalam lingkungan dan kelompok di bawah bendera Nabi Nuh, maka dia tidak akan melihat kerugian dan kehancuran dan kebinasaan hari kiamat esok. Lakinudhul fi himan. Akan tetapi masuklah kita di dalam benteng Habib Nuh. Bil ma'abbatu sadiqah. Dengan kecintaan yang sebenar-benarnya terhadap beliau. Bil wala min ajlillah. Dengan membela beliau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai. Bil ittiba'i wa tashabbuh. Dengan mengikuti dan peneladanan. Man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang meneladani, mencontoh sekelompok kaum, maka dia adalah bagian dari kaum tersebut. Wa man ahabba qauman hasyarahu Allah fi zumratihim. Barang siapa yang cinta kepada sekelompok kaum, dikumpulkan esok di hari kiamat bersama mereka. Wa idza kana man zara akhallahu fillah shay'ahu 70,000 malak yastaghfiru
في الصباح إلى المساء وإن زار في المساء إلى الصباح فكيف بمن زار وليا من أولياء الله. Apabila diriwayatkan di dalam hadis, barang siapa yang berkunjung berziarah kepada saudaranya, persaudaraan yang dia jalin karena Allah, dia berkunjung ke rumahnya, dia pulang diiring, diantar oleh para malaikat dari pagi sampai petang. Kalau dia ziarahnya petang, dari petang sampai ke pagi lagi diiringi oleh 70 ribu malaikat. Maka bagaimana gerangan apabila yang dia ziarahi adalah seorang waliullah? Fakaifa idza kana alwali min ummati Nabi Muhammad bin Abdullah? Dan apalagi wali ini adalah salah seorang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana min ijratihi wa ahli baitihi alladhina furidat alaina mawaddatuhum wa tuhiru tathhira. Dan bukan sembarang wali dari umat Nabi Muhammad, namun keturunan dan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah taala telah mewajibkan kepada umat Islam untuk cinta kepada mereka. Fa aina antumul an ya hadha al majma'? Maka sadarilah di mana saat ini kita sebenarnya ada, di mana kita? Fi ayyi mawqinin antum? Tempat apa yang sedang kita duduki sekarang? Fi ayyi ma'na antum? Berada dalam mana apa kita saat ini? Man sadaq minkum wa tatahhar qalbu 'alima anna al habib Nuh miftahun li jaddihi Muhammad. Barang siapa yang memiliki kesungguhan yang hadir di antara kita, dia akan tahu bahwasanya Habib Nuh adalah kunci daripada kakek beliau untuk masuk ke dalam kakek beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bainahu wa bain jaddihi Muhammad sanadun kulluhum asfiya. Dan antara beliau dengan Nabi Muhammad sanad yang tersambung, semuanya adalah para wali-wali besar. Kulluhum arifuna billah. Semuanya mereka adalah para kaum arifin yang mengenal kepada Allah. Fa idza kunna fi hadhihi al-hadarat ila hadratun nubuwwah fa nahnu fi ma'nan min 'inayatillahi wa ri'ayatihi fi hadzal maqam. Manakala kita berada dalam keadaan yang seperti ini, maka kita berada dalam bimbingan Allah, dalam penjagaan dan juga taufik hidayah dari Allah bagi kita sekalian. Jadidu taubatakum min Allah. Maka di majlis ini perbaharui taubat kita kepada Allah. Astaghfirullah lima mada. Minta ampunlah kepada Allah taala, beristighfar atas dosa-dosa yang lampau. Is'aluhu al-hifdha fima baghi. Mintalah kepada Allah untuk menjaga kita dari maksiat dalam sisa umur kita. Yantanimul fursa. Gunakan kesempatan kita di majlis ini. Istanimul naf'a. Dan terimalah karunia dan keberkahan ini. Tahayyau lil-irtiqa. Dan bersiaplah untuk menaiki derajat yang tinggi saat ini. Tahayyau an yanzurallahu ilaikum. Dan bersiaplah bahwasanya Allah taala akan menatap kita dengan tatapan penuh anugerah. Di hadrat awliyaihi wa asfiyaihi. Saat ini di hadapan para wali-walinya Allah. Wa an yunadikum munadi. Dan sesungguhnya akan dikumandangkan panggilan. Qumu maghfuran lakum qad budilat sayyi'atukum hasanat. Panggilan yang berbunyi bangun dari majlis ini dalam keadaan dosa kalian telah diampuni, kesalahan kalian Allahumma akrimna bidzalik. Ya Allah, muliakan kita dengan karunia ini. Ihdinu bisidik. Bersungguh-sungguhlah kita. Wa tawajjahu ila Allah. Dan bertaubat dan berdoalah kepada Allah taala dengan kesungguhan. Wa tadhallalu li 'azamati. Dan merendahlah kepada keagungan Allah taala. Ya yu'akhir ba'da al-lail ahad minkum fariidha 'an waqtiha. Jangan lagi sejak hari ini, jangan lagi seseorang menunda-nunda salat hingga lepas waktu. Wa yahrus 'ala al-jama'ah fiha. Dan perhatikan untuk melaksanakan lima waktu dalam keadaan jamaah. Yattabi' min salat ahli wa auladi. Dan juga harus perhatian bagaimana salat yang dilakukan oleh anak-anak dan keluarga. La yabqa fina qati' rahim. Jangan ada lagi di antara kita yang saling memutuskan silaturahmi. Ij'alna jami'an asbaban lirahmah la sababan liqath'iha. Jadilah kita semua orang-orang yang saling menyatukan silaturahmi, bukan menjadi sebab di dalam memutuskan silaturahmi. La yabqa fina 'aqul li walidayhi. Jangan ada di antara kita keluar dari majlis ini dalam keadaan masih durhaka kepada ibu bapaknya. Ujbur khatirahuma wa shkurhuma takunu syakartallaha fayashkurakallah. Senangkan hati mereka berdua, ibu dan bapak kita, dan syukuri mereka, niscaya Allah taala akan memberikan balasan ganjaran kepada kita dengan sebaik-baiknya. Az-zakah wa wad'aha fi mahalliha. Jalankan kewajiban zakat dengan sebaik-baiknya, dikeluarkan pada tempatnya yang semestinya. Wa li jarikum haqq walau kana kafiran fa kayfa law kana musliman. Dan sungguh tetangga para jiran kita, mereka memiliki hak besar yang wajib kita perhatikan, walaupun dia kafir, bagaimana hanya kalau dia muslim. Wa la tahjurul Qur'an. Dan jangan kita memboikot pembacaan Al-Qur'an. Aqsirus salata ala sayyidil akwan. Perbanyaklah itu dan juga perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Ujadidu taubatakum fi hadzal makan. Dan mari kita perbaharui taubat kita selagi kita masih di tempat ini. Ij'alha ya Rabb tauba maqbul. Ya Allah, jadikan taubat ini taubat yang Engkau terima. Ij'alha tauba qabul.
khalsah. Ya Allah, jadikan taubat ini taubat yang tulus. Ja'alha taubatan nasuha. Jadikan ini taubat nasuha. La nanqus 'abdaha. Taubat yang tidak kami batalkan. La nukhlif 'ahdaha. Taubat yang kami tidak ingkari. Ighfir lana ma madha. Ampuni yang telah lalu. Wahfadna bima baqi. Jagalah kami di hari yang akan datang. Ighfir lana ma madha. Ampuni yang telah lalu. Wahfadna bima baqi. Jagalah kami di sisa umur. Ighfir lana ma madha. Ampuni yang telah lalu. Wahfadna bima baqi. Berikan Habib Hasan wal qaimin fi khidmat hadhihi al majami'. Berikan kesehatan kepada Habib Hasan dan orang-orang yang ikut membantu pelaksanaannya acara ini. Imam al masjid wal musallin fi wal mutaraddidin alaih. Dan sebenarnya panitia masjid dan juga pelaksana dan orang-orang yang selalu sembahyang di tempat ini. Wa kulli man sa'a bi khair fi hadha al jam'. Dan setiap orang yang memiliki andil di dalam melaksanakan acara ini. Untuk lana wa lahum al qabul ya rabbana. Tulis dan untuk kami dan mereka qabul darimu. Untuk lana wa lahum al qabul ya rabbana. Terimalah kami dan mereka ya Allah. Uktub lana wa lahumul qabul ya Rabbana. Terimalah kami dan mereka ya Allah. Wa kama dzakarna ahbabak haula min ajlik fajma'na ma'ahum ghadan. Sebagaimana kami menyebut mereka, maka kumpulkan kami besok di bawah bendera mereka di hari kiamat. La tufarriq bainana wa bainahum bil barzakh. Jangan pisahkan antara kami dengan mereka. La tufarriq bainana wa bainahum bil akhirah. Jangan pisahkan kami dari mereka di akhirat. La tufarriq bainana wa bainahum fi dhillil 'arsy. Jangan pisahkan kami esok di Jangan pisahkan kami besok di bawah bendera Nabi Muhammad. Jangan pisahkan kami dari mereka di telaga Rasulullah. Jangan pisahkan kami dari mereka saat mereka kembali. Jangan pisahkan kami dari mereka di surgamu. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dalikal firdaus ya athyabi mawdi. بالنبي المصطفى والصحب الشرفاء وأهل البيت أئمة الحنفاء ومن تبعهم واقتفى وحبيبنا نوح بن محمد الحبشي وسلسلة نسبه وسنده إلى النبي محمد وآل أبي علوي وآل بيت النبوة ذرية الحسن والحسين والأولياء والأصفياء والمحبوبين والمقربين اقبلنا بهم يا الله أسعدنا بهم يا الله والحمد لله رب العالمين.